Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih di tutorial 89. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi trik bagaimana cara mudah memperpanjang masa aktif kartu XL. Yang pertama, pastikan dulu sobat masih memiliki pulsa di kartu XL yang sudah memasuki masa tenggang yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena masa tenggangnya sudah habis. Kemudian klik telepon ke bintang 123 pagar menggunakan kartu XL yang akan diperpanjang masa aktifnya. Nah, di sini pulsa saya 7629 berlaku sampai dengan 7 Oktober 2018, artinya kartu XL ini sudah masuki masa tenggang dan pulsa saya yang 7600 itu tidak bisa digunakan untuk menelpon atau SMS, hanya bisa menerima telepon dan SMS saja. Nah, untuk memperpanjang masa aktifnya, klik nomor 7 untuk mengetahui info. Nah, kemudian klik nomor 1 untuk mengetahui info kartu XL-ku. Nah, kemudian di sini ada nomor 7 perpanjang masa aktif. Kita pilih nomor 7 untuk memperpanjang masa aktif. Nah, di sini ada perpanjang masa aktif agar tidak masuk masa tenggang dan pulsa tetap bisa digunakan. Di sini ada 5 pilihan, ada 3 hari, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan 360 hari. Nah, saya akan pilih nomor 1, memperpanjang 3 hari dengan harga 2.500 yang akan dipotong langsung dari pulsa saya. Kita klik nomor 1, kemudian kita kirim. Nah, di sini Anda menambahkan masa aktif 3 hari 2.500. Mau masa aktif lebih panjang pilih nomor 2. Saya tetap pilih nomor 1. Karena butuhnya cuma 3 hari saja. Nah, permintaan Anda sedang diproses. Terima kasih. Oke. Nah, kita tunggu SMS dari XL. Nah, sini. Ini saya sudah dapat SMS dari XL. Pulsa terpotong 2.500 untuk memperpanjang masa aktif kartu Anda selama 3 hari sampai dengan 8 November 2018. Nah, berarti kita sekarang cek masa aktifnya. Bintang 123 pagar telepon. Pulsa saya menjadi 5.100 sekian, berlaku sampai 8 November 2018. Yang tadinya 7 Oktober 2018, sekarang 8 November 2018. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.